ini pencarian ideologi yang cocok. Karena emang saya kan keluarganya NU, PAN itu lebih Muhammadiyah gitu ya. Jadi aku pikir aku cocok di P3, ternyata enggak gitu ya. Kalau di PDIP mestinya sih cocok-cocok aja kalau saya enggak dipaksa keluar. Jadi siap untuk terjun politik lagi? Enggak tahu, ngalir aja ya. Ngalir aja. Karena memang rezimnya negeri ini kan rezim parpol dan tapi sudah masuk DPC untuk April nanti di daftar pemilih. Aku sih pasrah aja, terserah Bang Hatta mau ditaruh di mana. Udah ada komunikasi dengan? Oh, sering sama Bang Hatta SMS-an. SMS-an. Beliau ini kok apa? Terbuka. Twitter-nya juga rajin gitu ya, sangat melek IT dan semua yang muncul di media IT ICT ya ITB kan beliau ya. Senang aja dan beberapa, nah ini bonusnya dari PAN buat saya ya, walaupun juga saya baru ya, belum setahun juga gabung. Udah Mbak, di Muhammadiyah aja kan kita punya jaringan kampus Universitas Muhammadiyah, ngurus profesornya dari situ aja, jadi udah mulai dapet tawaran. Jadi sekarang aku lagi jadi kayak, tau gak sih, yang perawan ting-ting yang lagi dilamar untuk kemana-mana. Di sini aja, di Bengkulu, di Palembang gitu ya. Untuk ngajar mungkin untuk? Kan kalau untuk dapat profesor harus ada home base ya kan, dan aku udah ngumpulin kum banyak lah tulisanku ya, artikel dan segala macam. Dapilnya ada ditentukan belum? Dapilnya? Ada beberapa, tapi aku pikir jangan diomongin dulu kan, ya nanti jadi. Nggak, maksudnya seperti yang dulu nggak dapil waktu di PDIP dulu? Di PDIP juga aku kan nggak milih, yang milih Taufik Kimas waktu itu buat dongkrak suara beliau kan. Akhirnya saya punya suara luber banyak sekali, saya nyumbang ke nomor 1, akhirnya 2 masuk aku dengan beliau. Terus nggak terlalu banyak sisa, teraku senyumbang ke atas sehingga Jenderal Adang Ruhyatna nggak ikutan masuk waktu itu. Mungkin itu aja Mbak yang bisa kita tanyakan dengan Mbak. Terima kasih banyak waktu.